Yang kami hormati Bapak Supeno sebagai Kepala Desa Sidomukti atau yang mewakili. Yang kami hormati Ustaz Slamet selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Magetan, serta hadirin yang berbahagia. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir. Puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, hingga pada hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini untuk melaksanakan pembukaan Propam Angkatan kelima yang bertempat di Desa Sidomukti ini dengan tanpa ada rintangan satu apapun. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang sudah tunjukkan kita jalur yang benar serta terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Berkat bimbingan beliau, kita saat ini ada pada jalur yang benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu di sini saya sebagai pembawa acara dapat membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. 3. Kutub. 4. Sambutan-sambutan. 5. Lain-lain. 6. Penutup. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, marilah acara kita mulai. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka membaca basmalah. Yang kami hormati Ibunda dari Dinas Kesehatan, Ibunda dari Dinas Perikanan dan Peternakan, terus yang kami hormati pula dari TPHPKP atau Dinas Pangan Kabupaten Magetan, Bapak Kapolsek Plausan yang dimuliakan Allah, terus Bapak Camat atau mungkin yang mewakili, yang kami hormati juga Bapak dan Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Ustaz dan Ustazah dari SD Muhammadiyah Magetan yang saya hormati, dan putra putriku yang mewakili yang ada di pendopo ya, kantor kelurahan yang dimuliakan Allah juga. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada pagi yang hari ini, pagi yang cerah ini, kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pada kegiatan pembukaan program pengabdian masyarakat dari SD Muhammadiyah 1 Magetan di pagi hari ini diberikan kelancaran. Amin. Salam dan salam semoga tetap Allah limpahkan pada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita dapat pengikut Rasulullah yang istiqomah dan mendapatkan syafaat yaumul akhir. Amin. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala Sekolah ternyata belum bisa datang ke tempat ini, masih perjalanan dari Surabaya karena melaksanakan tugas, dan ternyata agenda yang dicanangkan seharusnya sudah sampai, belum datang. Jadi saya mewakili permohonan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di kantor kelurahan ini. Yang kedua kalinya, beberapa yang ingin
saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, berkaitan dengan kegiatan program pengabdian masyarakat, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu selaku tamu undangan yang telah membantu banyak, terutama kedinasan dari Dinas Kesehatan, Perikanan, Pangan, dan dari Bapak Kabosek, dan terutama Desa Sidomukti yang telah memberi kesempatan kepada putra-putri kami untuk mencoba bagaimana toh bermasyarakat. Kami ingin mengajak anak-anak kami itu untuk menanamkan semacam memori, ya Allah saya tahu sekian nih, dan bagaimana apa yang dilakukan anak-anak ini mudah-mudahan nanti membekas. Karena kegiatan program pengabdian masyarakat dari SD Muhammadiyah Magetan ini memang kami canangkan setiap 2 tahun sekali, tetapi tempatnya berpindah-pindah. Kebetulan pada tahun ini kami memilih di Desa Sidomukti. Harapan kami kepada putra-putriku yang sudah ada di sini, pesan saya, pesan Ustaz dan Ustazah kepada kalian semua, karena judulnya apa Nana? Program Pengabdian Masyarakat. Pesan yang pertama kepada anak-anakku, satu, ketika kalian melakukan kegiatan, kerjakan dengan senang dan penuh. Jadi usahakan seluruh energi positif yang ada di kita itu kita luangkan untuk mengabdi kepada masyarakat, bergabung dengan masyarakat untuk membantu, meskipun hanya senyum pun. Mau nanam pohon, mau nih programnya kita lakukan besok, kelompoknya siapa, kerjakan dengan senang hati. Wah, bertani itu yang kaya apa ya. Insya Allah kami nanti akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Nanti ada yang tempat pembenihan ikan, bagaimana menabur benih, nah, insya Allah nanti akan diajak oleh pendamping kalian. Bagaimana nanti akan bersosialisasi dengan SD Sidomukti 1, nah, silakan nanti kesana ya. Anak-anakku yang saya banggakan, mudah-mudahan kami dan atas izin kerjasama semua yang dilakukan para dinas untuk lancarnya kegiatan pada kegiatan SD itu, kami hanya mengucapkan jazakumullah khairan katsiro. Semoga Allah menanti yang program pengabdian masyarakat dari SDN Muhammadiyah Magetan. Selamat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ingin mendapatkan sawahnya yang berbahagia. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, ada rasa haru dan bangga melihat wajah-wajah anak-anak SDN Muhammadiyah juga dari ini. Di ini masa-masa keemasan untuk anak-anak seusia SD. Semoga nanti kesempatan untuk ibu-ibu mengisi hal-hal yang indah di masa golden age, semoga jadi memori di masa depan. Dan Pak, baru kali ini saya mengetahui ada pengabdian masyarakat seusia SD. Karena biasanya ini dilaksanakan untuk perguruan tinggi, ya. Istilahnya kalau perguruan tinggi KKN, punya kerja nyata. Nah ini SD, anak-anak SD sudah melaksanakan pengabdian masyarakat. Ini merupakan program yang bagus, ya. Jadi anak-anak tidak hanya belajar di bangku sekolah, tapi juga langsung aplikasi di kehidupan masyarakat dan lingkungannya, ya. Insya Allah nanti kalau semua sekolah-sekolah dan pendidikan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, ya, insya Allah kedepannya anak-anak sudah matang bila ditempatkan di suatu masyarakat yang beraneka ragam dan majemuk. Okay. Terus saya bangga sekali lagi tepuk tangan untuk anak SD Muhammadiyah, karena baru kali ini ada program pengabdian masyarakat seusia SD. Okay. Dan kedua, beberapa bulan yang lalu istilahnya ada di dunia internasional, di Jalan Tamrin ada
sumber aroma yang wangi. Di mana situ ada anak-anak SD nggih mendapatkan prestasi olimpiade nggih di Singapura nggih. Dan alhamdulillah itu juga putra asli desa Sidomukti. Tepuk tangan untuk anak SD Mama Jahara Makan nggih. Kalau sudah seperti ini, apa yang dilakukan lagi? Kita harus bangga menjadi SDN Muhammadiyah Magetan, oke? Dan harapan kami SDN Muhammadiyah Magetan, oke? Kita harus bangga memakai almaternya, oke? Untuk selanjutnya, kami atas nama pemerintah desa, mungkin Bapak Ibu semua beserta Bapak Ibu Dinas, harapan kami program ini terus berlanjut. Dan kami harapan kedepannya sering menyambut tali ukhuwah dengan pemerintah desa Sidomukti, okay? Dan kami atas nama pemerintah desa Sidomukti, sudah ada kurang lebihnya mohon maaf dalam penyambutan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga atas kerjasamanya dari dinas-dinas yang terkait yang telah disebutkan tadi oleh perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kami juga mohon maaf jika nanti dalam anak-anak kami dalam program pengabdian masyarakat jika ada sesuatu hal memang di anak-anak kami seperti ibu kakak pun tersangka dengan kata ya saya pun nanti juga minta bimbingannya kalau nanti ada apa-apa. Jadi sekaligus ini di sini juga pengabdian juga sekaligus belajar. Karena ini anak-anak kami dari kota, jadi ini juga ingin terjun langsung ke desa. Desa itu seperti apa? Sebenarnya ya mereka juga ada yang dari desa itu. Cuma kalau di desanya masing-masing mungkin ada yang berbeda. Mungkin ada sesuatu yang berbeda dengan desa yang dikunjungi seperti itu. Ini saja dari kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair. Tidak jelas-jelas dari apapun, pokoknya dari kami hanya mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Insyaallah program yang kelima yang kami laksanakan ini yang biasanya eventnya 5-2 tahunan, semoga nanti kerjasamanya tetap berlanjut. Itu harapan kami. Ini sekedar apa ya memorinya biar kenangan sedikit, mungkin tidak ada artinya, tapi insya Allah karena keadaan kami itu ingin membuat dari. Oh iya, Nesau ini dari yang pertama dari pemerintahan desa. Kepada Ibu Sekretaris Desa dipersilakan untuk menerima kenangan dari SD Muhammadiyah. Ini yang kedua. Yang kedua dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Monggo Ibu dan yang mewakili. Bapak, alhamdulillah. Yang selanjutnya langsung aja Bapak dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Monggo Ibu.
Yang selanjutnya dari Puskesmas Sumber Agung. Monggo Ibu. Selamat menikmati.